Allahu Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Para pemirsa yang budiman, sahabat-sahabat kurma rahimani wa rahimakumullah. Waktu berlalu terasa begitu cepat. Saat ini kita sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan tahun ini. Tepatnya di 10 hari yang terakhir. Tentunya ada hal yang sangat terkait dengan detik-detik akan berakhirnya bulan suci Ramadan, yaitu Lailatul Qadar. Malam ketentuan Allah, malam kepastian Allah, malam 1000 bulan. Ada sebuah hadis mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara yawman li ashabihi arba'atan min anbiya'i bani Israila bi annahum 'abadullah 80 sanatan lam ya'suhu tarfat 'ain. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari bercerita menyampaikan kepada para sahabatnya tentang 4 nabi dari Bani Israel yang beribadah kepada Allah selama 80 tahun tanpa pernah melakukan maksiat sedikit pun. Wa zakara Ayyub wa Zakaria wa Hizqil wa Yusha' bin Nun alaihi salam. Beliau menyebutkan nama mereka, yaitu Nabi Ayyub, Nabi Zakaria, Nabi Hizqil, dan Nabi Yusha' bin Nun alaihimussalam. Fa'ajaba ashabu Rasulullah SAW min dhalika. Maka kaget atau merasa kagum semua para sahabat yang mendengarkan penyampaian Rasulullah SAW tersebut. Fa'atahu Jibril alaihissalam wa qala lahu ya Muhammad ajibta anta wa ashabuka min ibadati haula'i nafar 80 sanatan lam ya'sullaha ta'ala fiha tarfat 'ainin. Tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihissalam menjumpai Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian Jibril berkata, wahai Muhammad, kagetkah engkau, merasa kagumkah engkau dan para sahabat daripada ibadahnya 4 nabi Bani Israel tersebut selama 80 tahun tanpa pernah berbuat dosa kepada Allah sedikit pun. Faqad anzalallahu 'alaika khairan min dzalika. Padahal sungguh Allah telah menurunkan kepadamu yang lebih baik daripada itu. Tsumma qara'a 'alaihi, kemudian Jibril membacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar ila akhiriha, sampai akhir daripada surat tersebut. Wa qala lahu, dan Jibril berkata kepada Nabi, hadza afdalu mimma ajibta anta wa ashabuka minhu. Ini lebih utama daripada apa yang kamu dan para sahabatmu telah kaget atau merasa kagum daripadanya. Fasarra bidzalika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka merasa senanglah dan bergembiralah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang budiman, sahabat-sahabat kurma rahimani wa rahimakumullah. Jadi Lailatul Qadar adalah salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan khusus kepada kita
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita berusaha untuk mencapai dan menggapai kemuliaan serta keistimewaan malam Lailatul Qadar tersebut. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Malam turunnya para malaikat yang takkan bisa terhitung banyaknya ke dunia ini untuk membawa serta menyebarkan rahmat kasih sayang Allah dan ampunannya bagi siapa yang mengharapkannya. Untuk menyampaikan salam dari Allah SWT bagi siapa yang pada saat itu sedang beribadah kepadanya hingga terbitnya fajar. Para pemirsa, sahabat-sahabat kurma rahimani wa rahimakumullah, mengenai kapan malam Lailatul Qadar itu, maka tidak ada satupun keterangan baik dari Quran ataupun hadis Nabi SAW yang secara jelas dan langsung menyatakannya. Artinya, Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah SWT. Hanya saja ada sebuah hadis yang sangat sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, taharraw, dalam riwayat lain, iltamisu Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Apakah malam 21-nya? Apakah malam 23-nya? Apakah malam 25-nya? 27-nya? Atau 29-nya? Di sini banyak teori yang menyebutkan. Dengan kata lain, para ulama memiliki pendapat masing-masing. Wa inda Syafi'i rahimahullah ta'ala, menurut Imam Syafi'i rahimahullah, akaduha ihda wa ishrun, Lailatul Qadar lebih tepat di malam 21 Ramadan. Wa qila innaha lailatul tasi'i asyara, wa huwa madhhab Aisyah radhiyallahu anha. Dikatakan juga Lailatul Qadar itu malam 29 Ramadan. Ini madhab Siti Aisyah radhiyallahu anha. Wa qala Abu Bardah al-Aslami radhiyallahu anhu, sahabat Abu Bardah al-Aslami radhiyallahu anhu, berpendapat hiya lailatu thalathi wa ishrin, malam 23 Ramadan. Wa qala Abu Dharrin wal Hasan radhiyallahu anhuma, sahabat Abu Dharr dan sahabat Al Hasan radhiyallahu anhuma, mengatakan innaha lailatu khamsin wa ishrina, sesungguhnya Lailatul Qadar adalah malam 25 Ramadan. Wa qala Ibn Abbas wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum, inna lailatu sab'in wa ishrina. Sementara sahabat Abdullah bin Abbas dan sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu malam 27 Ramadan. Ini senada dengan yang dikatakan oleh
Sultanul Arifin Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah ta'ala, bahwa Lailatul Qadar adalah malam 27 Ramadan. Dengan teorinya bahwa kata Lailatul Qadar jumlah hurufnya 9, yaitu lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, da, serta ra. Dan disebutkan kata Lailatul Qadar itu sebanyak 3 kali dalam Al-Qur'an, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadr 1 kali, wa ma adraka ma lailatul qadr kali kedua, lailatul qadri khairum min albishar yang ketiga kalinya. Maka dengan demikian 9 hurufnya dikalikan 3 kali disebutkan Allahnya dalam Al-Qur'an sama dengan 27. Sementara Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin punya teori berbeda. Beliau mengatakan, jika hari pertama Ramadan jatuh pada hari Ahad atau Minggu atau hari Rabu, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 29 Ramadan. Jika malam pertama Ramadannya Senin, maka Lailatul Qadarnya malam 21 Ramadan. Jika malam pertamanya malam Kamis, Lailatul Qadarnya malam 25 Ramadan. Jika malam pertamanya malam Sabtu, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 23 Ramadan. Dan jika malam pertamanya Ramadan adalah malam Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam 27 Ramadan. Mana yang benar dari sekian banyak pendapat tadi? Wallahu a'lam bissawab. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu pasti tentunya. Tugas kita adalah mari gunakan sebaik-baiknya kesempatan ini, karena kita belum tentu bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Apakah Ramadan tahun ini adalah yang terakhir bagi kita? Wallahu a'lam. Walaupun kita berharap semoga kita panjang umur dengan sehat walafiat jasmani rohani, dengan diberi keluasan rizki yang halal dan thayyiban, ilmu yang bermanfaat, amal yang istiqomah, dan tentunya selalu barokah serta selamat di dunia hingga di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman, sahabat-sahabat kurma rahimani wa rahimakumullah, sekian dan demikian, mari kita tingkatkan taqarrub kita, pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam pelaksanaan ibadah fardu ataupun sunnah, terutama di hari-hari dan malam-malam menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah.